Adam. Mari kita pergi bermain di taman. Nak pergi bermain di taman? Sekejap. Saya tengah memikirkan di mana kita nak mencari bahan untuk membuat corak lukisan di sekolah nanti. Oh, awak nak buat corak apa? Corak apa saja. Tapi saya nak tiru corak daripada badan serangga lah kalau boleh. Oh, kalau macam tu, petang nanti mari kita tangkap serangga yang ada di taman itu. Bagus juga cadangan awak tu, eh? Betul, bagus. Baiklah ya. Awak tunggu saya di taman petang nanti ya. Boleh. Nanti saya beritahu mak saya dulu. Ya. Jangan lupa tau. Ya. Okay, kita bawa alat-alat di sekali tau. Tapi awak jangan datang lambat. Saya tak suka menunggu. Mesti cepat. Saya beritahu mak saya dulu, eh. Hei, mana kami nak tangkap serangga tu? Serangga apa kami nak tangkap ni? Serangga. Lebah serangga juga, tapi lebah bahaya kalau kena sangat. Lebih baik kami lukis corak semut. Lagi senang. Betul, semut senang ditangkap di mana-mana. Tapi kami rasa kami kena pergi taman nak tangkap semut. Baiklah pergi taman lagi bagus. Napi. Awak nak ke mana tu? Apai? Apai? Kami nak ke taman nak tangkap serangga. Serangga apa yang awak nak tangkap? Kami belum tahu lagi, Apai. Tapi kami nak tangkap serangga yang senang. Dan tidak bahaya. Kalau begitu, marilah sama-sama. Saya dan Adam pun nak tangkap serangga juga. Kami dah janji tunggu di taman. Bagus. Mari. Ya, mari. Tak ada pun. Mana serangga ni? Satu pun tak ada. Saya nak tangkap rama-rama lah. Corak dia pun cantik. Mana tanah serangga? Mana ada? Serangga tak ada pun. Nabi, awak cari apa? Kami nak tangkap serangga untuk lukisan apa? Kelas-kelas lukisan. Adam, marilah kita sama-sama tangkap serangga. Adam, kami nak tangkap kumbang. Sebab kami nak buat tu corak kumbang. Saya nak lukis corak kepak rama-rama yang berwarna-warni tu. Betul tu, Adam. Kepak atau sayap rama-rama adalah corak yang sangat cantik. Kalau begitu, kami pun nak lukis corak rama-rama. Mari kita cari rama-rama. Tapi rama-rama tu nampak tu. Sana tu. Jauh nampak tu kan. Banyak tu. Mari kita kejar. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini Kak Fira akan tunjukkan sesuatu yang unik dan istimewa. Kita nak belajar tentang apa hari ini? Hari ini kita akan menghasilkan lukisan dengan menggunakan teknik rekaan bercorak. Ezin tahu ke rekaan bercorak tu apa benda? Rekaan bercorak? Ezin tak tahulah. Kalau nak tahu, jom kita saksikan. Kali ini kita nak belajar buat rekaan bercorak bertemakan haiwan. Bahan-bahan yang kita perlukan: gam uhu, gunting, surat khabar, pita selofan, tali pengikat bungkusan, warna air, berus warna, kotak, palet, pensel, kertas lukisan, kain. Langkah pertama, adik-adik ambil kotak dan gunting segi empat sama.
Kemudian lukiskan gambar yang adik-adik suka di atas kotak yang sudah digunting tadi. Ukurkan tali pengikat bungkusan mengikut bentuk lukisan adik-adik tadi dan guntingkan. Apa pula langkah seterusnya ya? Sapu gam pada lukisan adik-adik dan gamkan tali itu mengikut bentuk corak yang dilukis. Inilah hasilnya. Selepas siap, adik-adik gulungkan surat khabar seperti ini dan tampalkan di belakang keratan kotak ini untuk dijadikan pemegang. Tiba masa untuk mewarna. Warnakan bahagian corak tali yang direka sebentar tadi dengan warna yang adik-adik suka. Apabila dah siap warna, tiba masa untuk mengecap. Capkan di atas kertas lukisan. Tada! Inilah hasilnya. Adik-adik mesti penuhkan kertas lukisan dengan rekaan bercorak ya. Siap jemurkan sehingga kering. Rekaan bercorak ini juga adik-adik boleh buat sebagai pembalut hadiah, pembalut buku dan sapu tangan. Selamat mencuba. Apa yang nak dibuat oleh kawan kita Husna tu? Jom kita tengok. Ada rekaan bercorak lah. Oh, dia nak buat kad lah adik-adik. Kad untuk ibunya. Mari kita tengok hasil kad yang dibuat dengan rekaan bercorak ni.
adik-adik, Husna pilih bunga dan rama-rama sebagai rekaan bercorak dia lah. Eh, dah siap pun kad untuk ibunya. Sungguh berwarna-warni kan? Cantiknya. Adik-adik pun boleh cuba sekali. Selamat mencuba. Macam mana adik-adik? Rasanya dah boleh buat rekaan bercorak sendiri tak? Mestilah. Penghasilannya sangat mudah dan menghasilkan sesuatu yang menarik. Betul tu. Lepas ni adik-adik bolehlah mencubanya. Tapi lakukanlah dengan kreativiti adik-adik sendiri. Selamat mencuba. Bye.